Sudah nora sabren, ngumpulung bae suarane. Biasane bakane manuk sok ngumpulung iku lokana tamu. Nang Suta, jawab teh wis diisi nang sirah. Sampun pak. Iya nang dakon nggak pada bae umat perlu dipelihara ya. Bapaknya perlu omong-omongan sirakoro sirakena Suta Siji Suta kutak delengus dewasa inggi kaping lorone Sutaku ya kudu uruning sifat anggaumu atau tata tertib nah. Sebab berusaha kubli cukup nang gede nebae sirak bakal kaya gede langka ilmunya ya kone dati timbul angkara murka nah. Lajeng pripun mekenen lah panegar pupai nasihat sirak kita siji sebab penuh sawadipu Suta biar penuh bae biar tua bae akhirnya makudu langka kih bapaknya kih singawit nom sampai tekang tua kidurung anak Suta wong singina wong singece ya alhamdulillah mulanya bapaknya pesen karo Sutaku supaya Sutaku turun anak kayak bapaknya. Ini, maka etan. Ingkang gadus masalah. Mboten pisan-pisan pula ngelamuni masalah kirang sandang utawi pangan. Utawi pengen. Ya, kawin lah istilah kasar. Neng sejatinya pengen ngumbar. Pengen belajar bergaul. Kenapa
Suta gue cita-cita pengen umbarak mah, malah bapak dan dorong mah. Cita-cita sutaku supaya bener-bener beli lawan cita-cita baik suta. Kudu dipepeki, ingkit. Jadi kudu ngerti nih tata tertib, noro kepribadian sutaku supaya disenengi karo batur-batur nom, minangkawong nom. Sebagai generasi muda, supaya bisa ngelanjutakan cita-citanya bapak. Hari bapak mau wis kurang pendelengahan, kurang tenaga. Justru niku, Pak. Sebab, kena jenisnya lo kakak. Ajini raga niki jelas soko pusat. Nain ajini manusia, niki soko budi pengerti ingkang luhur. Bapaknya mah dua minat pengen gembleng sutaki kira-kira dadia manusia kang berguna bagi sesamanya kah batur-baturnya sutaka supaya bisa dihimpun dipimpin suta aja sampai mung tekang kelak-kelak pada karu-kauan baik isin sebab bapaknya mah minangka atau lir umpamane yang sengenge mau jam 4 suta supaya engko bokat bapak wis langka suta iki bisa ngecep atau napi bisa minangka wakile bapane mila semanten pak kepengen sangat pailaran ilmu kang masih dereng tinemu utawi jampi kang masih kelimpi-limpi salam. Sok dolan mriki iya bener don dupi nikun kusinten Ki Ageng lah masih sama tas ya don nggih ora kudu si Suta hah Suta alhamdulillah ayo Suta menalakan salaman iya bener aduh ayo ndelongok mawon Pak ya sama kan kula lagi tahun mau menek kaya ku masih cilik jong Suta kelingan lagi sunat gak uas yang mangkuk aduh iya pancen hari wong iki ora wuru maning saya suwe saya tua inggi mulane kula mah sok sering ngomong karo bocah nom Ki Ageng pulang hari wong ku aja sok ngajurakan adigang adigung iya bener sing sabar kelawan aja tak kabur kapan lorten paribasa iya bulan yang dalam kanda pak kalau lengser bener iya beli ser iya
usah iku mekaten. Ya amit semua. Enggak apa-apa, wong ora bebas. Niki kula maning suta. Bebas, Dut. Aduh, kita degak ni seneng. Seneng sono sono mekaten ya, Geng. Hari suta mas setunggal maksilare. Iya, iya. Dadi dereng sumrepnyen. Sabrang iku pedes. Uyah iku asin, kaya-kaya dereng pengalaman tuh gimriku. Iya, iya. Mengkenen. Jong suta. Ayo anak paribasa. Macan mati ninggalaken belang. Gajah mati ninggalaken belang. Belang mana? Salah kudut. Macan mati ninggalaken belang. Iya. Gajah mati ninggalaken macan. Lalo. Salah maning baik kudut. Iki mengkenen gajah mati ninggalaken gading. Oh iya. Macan ninggalaken belang. Kon. Nah, menusa mati ninggalaken utang. Wah, utang man. Ana apa? Menusa mati beli ninggalaken utang. Ninggalaken apa? Ninggalaken amal kelawan perbuatan. Ngono. Dudu ngomong-ngomong koron soten. Nalikane wong tua kita mundur ning alam dunya. Terus utange akeh. Sing ketempuan sapa? Sing ketempuan kita sing masih urip. Nah. Oh, darani wong mati ninggalkan utang otek lho, Dut. Aduh. Lucu nikin kiki agen. Iya. Oh, jong sudah. Apa iya? Menusa mati dudu ninggalaken utang. Ninggalaken amal kelawan perbuatan. Bener, Mam. Lamun suta urip ning alam dunya berbuat kang ora patut karo batur, niscaya sampe tekang mati namane suta keceluk muluk kebejawarti ya ora bener. Tapi lamun suta mati ninggalaken perbuatan sing becik, amal kelawan soleh, insyaallah matine suta gah dadi pangayoman, dadi gegeren wong. Duh, jakal temen je suta mati semana bagusnya. Ya beli sel. Meketen ki ageng ya. Iya, priwet. Gel aku. Sampai keringet, sabotor-botor, sejare wong kampung iga mah ngoten. Kulaku nyatane mah ngemban tugas nih. Bener. Tugas sing Gusti sinuwun. Iya. Oh, dah mungkin daluku cuma kliwon ora. Oh iya, Dut. Aduh, ya maaf Dut ya karena kita ke wis tua, Dut. Dadi gampang kelalene. Paingan wedang beli metu met. Kelalen pasang. Aduh. Nah, terus mekaten ya. Angen daluku cuma kliwon. Iki gawe sinuwun kang dilimpahaken dumateng pinangeran Pakti. Kula niki kengken ngaturi kicebuk angrum saking pekandangan. Iya, iya. Kengken soan dumateng dalem Cirebon. Iya, laras niki lho, laras. Iya, syukur. Iya, Dut, dari soal kumayang us kewajiban ya. Nggih. Da pribasane kita ki setiap giliran ya mesti kudu. Kenen dudjak, karena kita kaya nomor si jewis tua, pendelengannya kurang, tenaga ya kurang, pengurungan juga ya kurang. Pansen, hari wong wis tua iku meketen ya, mata awas. Gita, yang sabun sepuh ini, mata awas dari kotok, dengkulakas dari deklok, boyok dari bengkong, melakukan ya toplok toplok. Iya benar. Bisa pinter angin det. Ditambah maning batu kepindo, wah yang letuk pipinya kendok. Iya. Niku ya, tiang sampun sepuh tanda tanda nih, lamun serengenge mah wis ana ning segara wetan. Salah kulo. Segara wetan. Ning penawat kulon. Penawat kulon. Sekar-kar. Jadi kamu menuhi kewajiban kun kudu. Nggih. Ya, langkah maning dah si suta sebagai anak kita ku. Jadi mungkin ya suta sing ngatek tugas akan mana wakili bapaknya. Mung ya titip tuh ya. Ketika ibu habis lagi waktu.
pripun Pak? Kin mekene nang ya, ya wis waktune lah. Wakilana bapak kanggo memenuhi kewajiban yaitu jaga gedong Silaradenok ning Cirebonnya. Inggih. Mung bapak weling. Nah, siji ning Cirebon tempatnya penggeden-penggeden. Dadi suta kudu bisa merubah sikap aja biasa-biasa di rumah makanan kaya. Inggih. Tunjukkan ayo sebagai pemuda lah mewakili bapak nek. Sikap suta supaya bisa keterima Gusti Sinuhunnya. Oh, cara bahasa zaman kin mah kita itu harus menunjukkan yang nikin ki pun apa kena? Aduh, aja bahasa Melayu maning lah. Ah, ya ribu mah belajar, Sir. Jadi kita ini sebagai seorang yang dinamakan ini bocah nom, artin pun Melayunya kucampur. Dari belajar tapi orang karubah. Ya, yang dinamakan pemuda itu generasi muda. Non? Generasi muda. Iya, jadi begini. Pikiran dulu. Jadi kita itu kalau jadi ini geraksi pemuda. Iya. Geraksi. Apa geraksi? Geraksi siapa, Dut? Maukah sampai generasi? Iya. Itu mau jadi mengkonon artos ya kah? Generasi itu harusnya untuk merayu keting ya untuk ya. Kulaku sekelangkung asal beli sekolah kulaku sebagian belajar nggak apa-apa artinya kesirian yang bocah nom zaman kini. Waduh ngomongnya kah bermacam-macam tadi kulaku sok kesirian kulaku ngalami ngomong karo wong Sunda kulaku ceritanya meketen. Kula kutu kudut barang sing dagang kudut wong Sunda untuk ayah. Kula ku pikiran bae blo li wong gede toko ni. Untuk ayah. Nggih. Untuk ayah demon ini. Ku mbuntu ayah ku pun apa ku langka. Ana kudu dia anak je. Kudu dia anak ni kun. Membantu ayah je jar ketuk kula ku tuku jarum. Ana beli jarum untuk ayah je jarum. Iya jarum di sana jarum duduk jarum rokok. Nggih, mangga lajengaken. Dadi suta ningkana supaya bersikap tingkah laku sebagai pemuda mewakili bapane ya. Jaga nama baik wong tua suta ya. Titip Dut ya titip. Nggih. Yarane gak bocah pirang dina Dut. Nggih, paham. Kin ki tas tegemblen ning takweni nasihat Dut. Isi. Dene pangkat itu kapan? Nah, mangkate ya bareng karo Gendut lan iki ya lumayan. Jimat sing bapane nggo batur ira insyaallah lan malak mandar bok slamet amit jagang. Iya, pian. Oh, niki ki keris punapa niki? Kin ki setan kober kini tuh. Setan kober. Sinaut. Kita masih nontek canting-canting soten Dut lumayan ilang nggo batur Dut batur. Ngaya Dut ya. Iya, blatanti. Sing slamet ya suta. Dut. Nggih. Oh, dene. Suta. Ya, miskin mayuh mangkat bebarengan. Ora kena ginggang secengkang. Pokoke tekaning Cirebon mah suta iki kudu tuturi andayani sebab maklum ari ning kota karo ning kampungku sejen nggih tak ya geng bener kan suta mah durung ngalami ning kana mah segala sarwa tuku segala sarwa larang sarwa angel dilurue sejen kayang kampung dine ning kene mah pengen jambu anak pengen rambutan ari metel ku ya piageng wong lukunan bahkan ning kana mah langka Dut ini kiarti wakil akan dengan anak kita je, ya kan? Ayah pun orang ngerti kita. Tapi, mabling kan aneh tu. Ya urusannya kan urusannya Gusti Sinuhun kalau kita buka. Hari kita mah tinggal laporan be. Ku, memang keadaan ini mengkonon. Ya ampun pak, pamit kerja pangkat. Ya singkat tak dirumkan pandawa ya, Dut. Mangga mangga. Singkat hati Dut dan titik Dut titik ya. Nge. Promios ah kia geng. Oh, mangga. Asar, sarang lengser Promios. Oh, asar. Sami-sami, malah
sanggar pemuja andeleng kabeh para kinangeran, para demang lan para elang kaning sejroning istana setinggil binaturata hempak amerbayangsa amangklung janggane anguncup asta inggih gusti. Para kinangeran kabeh sumangga dawuh kados pundi gusti. Ingsun mengerti kabeh lagi diliputi dening rasa sedih ananing pangeran kuneng kang wis mundur saking alam. Pinangeran Gebang, pinangeran Panjunan lan sejen-sejen masalah tulis lan waris wis dadi kersaning Hyang Mahasuci. Ananing mundur saking alam dunya pangeran kuneng mau gara-gara anjaga ajimah gedung Silaraden, anjaga karya kebudayaning nenek moyang Indar Inggih. Kanggo saterusé aja dadi mantak dadi cilikeng pikir. Para kinangeran semangga dawuh sekabeh panjatkan doa restu. Supaya bisa melaksanakan apa sih mantep tadi kebutuhan praja ing alun cepun prameswari ning surai dalam makasutan aja kurang anggone upai amanat apa sih mantep
Dadi putri ning sun yaiku Sekar Kedatu. Timbalana anak ingsun Sekar Kedatu. Loh, Sekar Kedaton duh timbalan kanyang ibu, senajan sariramu putrane Raka Sultan keturunan Wahyu, nanging ajan duweni pikiran gumede, ajan duweni sifat kadiran. Senajan dadi wong wadon sing bisa dadi tuladaning masyarakat ing kebecikan. Iya, mengenen kusumaneng ayu anak Rama. Asmamu anduweni makna yaiku Sekar. Jenengen kembang. Kedaton wis ngarani keraton dadi kembanging keraton Cirebon. Iwa kusumaneng ayu anak Rama. Hati-hati. Amanat ora bosen-bosen saking wong tua ing maksude anjaga bisa anjaga martabat lan reganing wong watu. Kanjeng Rama. Iya. Dereng pun kawula nyuwun pak sami. Iya. Katarima sembah pangabaktimu. Cawipun kanyang Rama. Wih kawula santelaken dumateng sepucukipun Rama. Sekar Kedaton kanyang Rama tanapi kanyang ibu. Syukur alhamdulillah. Anake sirah. Loh, para kinangeran. Sejabane setinggil binaturata kaya anak tamu. Iya. Alis tu. Kongkong lebih merene. Kawas pada kaken. Dening ingsun kaya lumaku ning wulucu. Inggih kula. Kula niku mekaten Gusti Sinuwun. Sesampune pinarang kuneng kondur sing alam dunya, kula dipun tugasaken dumateng Gusti Pinarang Patih kengken nimbali Ki Ageng Cepu Gangrum saking Pekandangan Bermayu. Oh, ing maksude kanggo anggilir jaga ning gedung Sinaradeno. Nggih, mekaten rupane. Iya. Terus namung mekaten Gusti. Setelahnya saya itu tiba-tiba mawon anggur badeng dit madu, panjenengan siluwun kidut, hanya kaburan kaya dene lengser. Aduh, latah rasane. Latah tapi ben. Punten mawon Gusti. Tetap tadi apa? Dados sekolah niku sampun biasa. Kalau bicara niku jadi begitu mawon kula. Ya kalau cilik kalau, kalau gede ya irik. Angger maning angger mengkonon. Persoalannya mekaten Gusti. Kula niku lamun boten saged menghibur diri. Sampai mungkin aja cendek umure. Tadi ketawalah sebanyak banyaknya. Jangan cemberut. Boten niku boten istilah. Benar. Mekaten Gusti, malahan Ki Ageng Pekandangan iku angwakilaken dening putranipun ingkang dipunwastani Suta. Ki Cepu Gangrum anggone nrima inggih perintah saking dalem Cirebon diwakilaken inggih anake. Nah, kok mlebu mriki. Mangke waduh, lamun bae, Cung. Suta, ini Oh,
sedap di dalam. Kata Rima, Suta saking Pekandangan jauh. Anake Ki Ageng Pekandangan yaiku Ki Jebu Gangrum. Pangestu. Maksudnya mengerti. Melebuning Pendopo Cirebon. Ngertos. Iki ngemban perintah saking wong tuamu ya. Inggih. Ya ora mantap dadi apa iki wis dadi sepatute. Ambela. Mring kerepotan ning wong tua arepan sapa kejaba sing dadi anak. Inggih sampun wajar sampun dadi resiko. Para kinangeran? Wangen. Iki dadi awru kabeh ya. Iki minangka wakil saking Ki Ageng Pekandangan. Yaiku wakil yang kijep utakrup iki anake. Masalah waktu masih anak kanggo istirahat. Maksud tangeh nih ya. Ya. Aduh, rupine Gusti Ayu sekar kedaton arak lirik mawon. Kenyang Rama. Salat saya diduka seubu bendu. Anak abdi matur bade. Napa akan kali Suta putra Pekandangan. Oh ya mantap tadi. Ayo ayo napa. Mangga amit amit kulane mundur dingin nah. Mangga. Napa akan sekar kedaton Suta. Iku wis anak yang sun ya. Wis wis waduh. Jauh. Ya ora mantep. Salaman kok sisu ya temen. Ing seterusnya rening masih ana waktu kanggo istirahat menunggu jadwale kanggo sudah menunaikan tugas anjaga gedung Silaradenok maksudnya jimat tanganing saat jenuhin gedung Silare Denok masih ada waktu supaya bisa istirahat. Inggih. Upami mekaten Gusti Sinuwun kados pundi lamun Sultan iki kula baktarin maksudnya nikmati keindahan alam Cirebon. Iya ya orang mentak tadi apa ya bener liling laut. Inggih. Wow. Tados ya ningali mawon lah kraton-kraton segala kang wonten dateng dalam Cirebon. Sinten niku? Mau kan? Nggih. Lan matane ya. 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 Ayo mendi dong. Suta ka bisik-bisik kapan ya, Dut? Anu sih. Wis dah, sebenar dah. Nyesaken. Rebes. Ini konon. Yang wis dah sekar kedaton menteli be Suta. Ih, kan itu yang dinamakan namanya itu kan ada main. Ada main. Gua tuh. Iya, jadi kayak teman. Ayo mungkin. Dengan boten subran, boten sabren ku lamun mawon ku napa ingkang dipun pikir itu waratel dawuh ding ding gedang wawalian sekar kedaton ora lagi ngelamun-ngelamun nanging
mikiri. Mikiri pun apa? Tining kanyang ramaku tega temen anane putra pekandangan mewakili giliran jaga neng gedung Silara Denok yaiku Eman putra pekandangan wong Masinom. Lah nikus panjenengan sampun tur campur urusane resikone karena sampun dados kewajiban. Duduk paketan nggih. Kue yang yen kaya para pinangeran sing wis ora ana wis tinggal dunya. Nggih. Sayang-sayang. Ya. Ari sekar kedaton si pada-pada menusane, pada-pada umate. Mulai semono ingsun mikiraken. Benar dudu rakyat dudu kadang. Kira kader wong sejen ari sutaku putra pekandangan. Nanging bagus temen ya, Wak. Waketel kaya-kaya ning Cirebon kulangka kaya sutaku. Waduh, gendut kementi ya. Sirang kaget-kaget na baik ini ya tuh. Angger baik sirang. Ser. Itu kita malah takut ini tuh. Atau lain ser. Jahe sirang pun bucang di Cirebon ini. Kenapa sirang anggur baik? Anggur? Ay kita keringat gede cilik biang tuh. Saya raja enak mangan segaling ubong. Ngerti beli? Wong mangan segaling ubong itu kudu molah. Ngerti? Kuma kekembangan sampai pada garing, kegodongan sampai pada anu, mau rata kududun. Mungkin nenter ya. Dulu enggak dari menusa tising dua ini kesadaran dan kesabaran. Aja nafsu baik. Ngomongan adut. Iya, bocah ini kudu digawan ini luar negeri dibelekin indas ya ini, diganti kempoloni. Eh, aja nafsu baik. Ya orang nafsu orang apa kuma? Kita kan nembeke bayan terus dikongkon. Ente kan luruh. Iya. Nimbali ki jebugang rum. Ngopenak luruh, ngopenak luruh. Nimbali ki jebugang rum. Sawise mengkoron, pan kita kan oleh suta. Nah, dewasa ini sekarang itu saya lagi mengkenen. Iya. Oleh tugas kongkon, yaitu yang dinamakan in. Kok? Ari ngomong? Kayak kok nun siraku? Ngomong akhirnya itu yang duduk sih lagi. Kongkon ngawal. Jangan ngomong sebenarnya. Ngomong ku anak dewasa, anak sekarang, anak itu, anak ini. Jangan sebenarnya gak tuh. Anu. Jawab. Tel, mungkinin jelasnya mah. Lagi ngawal, tindak ke, suta saking pekandangan. Karena masih waktu istirahat, durung waktu ini dinas. Ku, dari pengen jelengan kembangan, alam indah everywhere, apa itu macam-macam. Untuk. Lah, kayak Gusti Ayu sekarang kedatang, kan, Tel? Iya, mau kasih gana, durung suweku. Ayuki lagi ngelamun, baiknya kenal apa? Ngelamun soten, karena dud. Ya mikir. Alas itu mikiri. Kan. Mikiri mereka ketel karena kurang sopan. Iya. Atau kerjanya kasar. Iya. Kerjanya kasar pun iya, sir. Ngomong aja, parak-parak kiki untungnya besok disikat. Iya, apa sih? Coba toko kenan ya. Jambu mede. Kenan jambu mede ya, Wak. Nyanduitnya kek. Amit ah, nok ayo ya, bokat gula lancang ya, sampun kirang maklum. Sang gula kedik kuning kuning sen. Paling dud. Galem. Ari kuenku,
kanu ya. Nih bu, lengser. Udah dua lengser mau. Ah, tidur sinten sih. Ikat Suta. Oh, Suta, sing dimaksud Suta. Iya, kayak nen raya. Kayak orang berubah ya, gendut ning Cirebon. Pripun sih? Karena nane. Artinya wa gendut makene. Wa gendut menas beli ning sekar kedaton. Ya, pokoknya mah. Ya wonten timbal balik. Kula kumelas banget sebutnya kah. Ya artinya kemutan mawon ning no kayu ya kemutan iki ne artosnya kah. Biasanya sering berak bulu kupai belanja kota ini. Wa gendut. Dan wa gendut ku sayang. 1000 sayang. 135 juta sayang. Loh. 100% sayang. Iya 100% sayang. Kian lah gendut sayang. Ini sekar kedaton aja kepala. Sekar kedaton sing cilik mula. Rumangsa di mongong. Ning lah gendut. Kian si lah gendut. Nyah duit. Nyah gelang. Loh. Kau bukat kurang ya. Tekupai. Apa mbu apa? Maksudnya pripun? Iya kanggo wa gendut. Iya artinya ora pati-pati ngupai semene gedene kino kayu ki. Tentos wonten maksud sing tertentu. Jolong gandu ki. Oke men wa gendut. Kulane tok ditek ya pikir. Ditegang kono. Iya. Tok ditek. Artine tekupai aja ngerugiakan rabine wa gendut karena ke wa gendut tekupai gelang, tekupai duit sing jagani gedong silara denok aja Suta maning wa gendut bay. Ya us lo tutup cek emang dadi kini ki idep-idep tuku nyawane kita ya boleh gak lewas di kesirihan ya us tuk sirap aja aduh orang sanggup banget sampun mokoten karena kayu melasan yang gula kula wong anaknya pirang-pirang barengan lu tak titeni sir ya saban cuma kliwon maka wong jaga nih gedung silara denok kadang-kadang ki sok go bukti nih contohnya pangeran kuneng ya mendem go iya tadi umpamane kita kalau si reki sir ya iya kene ringan kodingin ringan ya aduh gendut aduh ya ada kita wong pebaturan ki kita kalau lengser iki kan jaring bahasanya urip bareng seneng bareng iya iya jadi ini mah bakal bener-bener lengser artinya seia sekata seuyunan seirama satu langkah nah anak lengser ya anak kita bener anak kita anak lengser iya iya lengser seneng ya kita seneng lengser bunga ya kita bunga lengser wareg ya kita wareg iya iya wareg lengser mati ya kita mong waduh salah aku nudut lengser mati kita mau ngapapan bakal lengser mati gendut juga mati bakal kita sing bakal mati kabes apa sih ngarep mendem iya cool bakal kita mati lengser sing mendem aduh jaluk mati ning aja jaluk mendem mah pak tadi priben keputusan dikun memberi kamu enggak ning sutane mohon kontak belum gula ceng ceng suta ceng Cirebon mah ya sakit luar binasa. Aduh, luar biasa. Binasa. Gendut ngomong keburu-buru ketrup siapa sih ya? Aduh, Dut, kemarin belakang Suta ngelamun bae maning kan. Jawarana gang lamun ka priwe kana. Ana kesempatan. Oh. Piye? No kayu. Sekar kedondong. Sekar kedaton. Duh, anu no kayu sekar kedaton. Pengen kenalan. Karo siapa? Karo Suta. Macam mana? Kobe, nak? Ikut apa ku? Ya, dirupa mana cebong anggayu langit. Iku. Sumpah. Suta. Abdin. Mereki.
Mriki mawon. Kesane lan ngoten mawon saya. Inggih, Bu. Amir. Mriki. Saya. Suta, sami isin-isin. Boten. Sami mawon manusiae. Sami. Sanajan kula putrine Kanjeng Rama nanging sami. Sami umat. Musa. Maaf mohon piling ganggu teng taman iki kula mriki dipakta-pakta wagendut. Maketen Suta. Sejati neskar kedaton setunggil kepengen kenal. Inggih. Keping kali sampun dados panggalih nanging sampean kena kepribasaka kan aja putus asa lan sewajare dados satu ladan nanging semanten mugi sekar kedaton nyukani sumerep yen kawontenan ing gedung Silaradeno iku sok kejantenan para pinangeran ingkang sampun munggu kula niku yang isa wedame kali wagendut. Wagendut mawon sing jagen ing gedung Silaradeno. Aduh, mboten sanggup usul. Lah ya sareng nggih mboten sae, Pan. Iki berarti kula ingkar sing segala tugas utai petua saing tiang sepuh. Nah, cocok. Niki soal tugas sabda pendeta ratu. Apa malih niki langsung wong tua ingkang melengsarkan cuma tengkula nugasaken jumaga ning kedung Silaradeno. Oh, dados terpaksa. Inggih. Semangat dipun sutangi sampai di mana? Ya maksudnya sih pada kapan lah balas budi. Tawat turut perintah wong tua, terutama karo negara. Nah, yen mekaten ge sekar kedaton namung milet nuwakaken mugi-mugi mon selamat rahayu uluya jati jati temeng uluya jasa janganti sepertos para pinangeran ingkang sampun ya wak. Bebun sih niku dilarang kena beli apa? Nun? Dilarang kena beli. Ya, ini gue mau terserah nuk mawon. Kayak mencak baik. Sobat, pengen semerep wonten masalah apa? Oh, Suta, sebenarnya ini gedung Silaradeno Kanjeng Rama merahasiakan masalah mangsa-mangsa nih wong jaga ini gedung Silaradeno yaiku yang balik karyarane. Oh, ini berarti wedhus ning mati. Nah, masalah mati niki pendapat kula nggih sampun dados ketentuan hukum alam. Nggih mboten? Nggih. Arep monone maksudta bener. Sebab jareng basane wong matiku ana paribasa. Heeh. Gedong ana. On senana. Nah, wong meteng mangsa bayeta. Wong meteng. Gedong ana. Kuncenana. Senana. Wong mati. Wong mati mangsa uripa. Ku mangsa wurunga. Iya, mangsa wurunga. Tak kerungu-kerungu kaken wadendut. Nggih. Sutaku TKD bulat. Artine wis pasrahnya jiwanya raga. Nah, niku wastane pemuda patrian. Aduh. Sing bener dut, patriot. Patriot. Heeh. Ya wis, Suta, aja kesuwen jaga teh sore. Ayo, sakin mangkat. Ya sampun, anter nak. Nok ayo. Anter. Kekin menyane, tetung akaroh gusti kang maha kuasa sih muga-muga oleh keselamatan. Oh, ningga niki apa sih dia mau ngaken? Sabenernya maksudnya ingin. Sabenernya mengenain Suta ya. Akeh para pinangeran kang masing perlaya. Tadi Suta sih hati-hati. Tidak jaga gedung Silaradeno. Tingkatakan kewaspadaan. Selamat jalan lah. Bus, ongkong-ongkong Suta ya. Saya. Ya, ya, ya. Ya.
Rupanya gue
ngapai mangan kepiang manusia. Ajak alang-alang kita itu bocah makan tak pangan dan kita woi kagak runting iya hajang ganggu majikan kita Gusti Suta tak kering ngakan siran agak runting kita biar nyegah yang tahan dia tapi tulung batu aja mangan majikan kita sebab majikan kita lagi tugas menjaga seni jaga gedung siaran malancang sini sekina jangan ngomong yang tiap anak manusia ini kini pangan kita yang tidak ngalang-ngalang wah berarti musuh kita wah hari mungkul sesekarpe dewek naga wah kurang aja apa kabar nah Iki, oh, ya beli ser.
apa sih omongan yang kita kacocok gedung anak konsen anak iya benar Dut Bu bijak malu sama leka Bu bener sih Dona apa sih Bus tenang suara para bidang aku kan dibuangi kuno kalau kalau mau pada punya para patung kritik makan aku kan dibuangi kuno patung nanti bentuk patung anak kuno aja sok tak kabur lah bentuk enggak aduh percaya sih tak percayalah masih lucu lah kasih iya bu iya apaan sih bu wis kin mau mengenain suta urusan emak bujar emang kok sakin mau wis selesai suta jaga di gedung sekarang tenok ayo betul saya bermain di kraton bukan ini kena mah anak si ngontrol dewek anak si ngurusi dewek kunci sih lah ini di bagian suka kunci mau sanganin kita apa ayo ya usah makan ingsun metu saking sajroning pendo rening bumi mabliwon kang wis gedung silarat penuh anak angka di korban yaiku diantaraning kinanera anak caki sunarpan melebu sawise wakiling jebuk angun saking pekandalan dermayu anjaga ing waktu yang mau dulu kawas pada kaken dan ingus angerasa aneh anggeleng salah swijining sarutan laiku wujud yang keris urangkai siji curigai atau isini anak keris apa ya keris apa keris oh mesti keris tamu pesak teneng wong dermayu jebuk tanggung impekan ya ing sunarepan melebu mesti bocah awe weruh mengko ing sajroning pendopo si Suta masih urip Suta masih urip si Lukba oh Mas Emanu Kamas Suta sesuai karo wongi gagah wongi ganteng anak-anak gedung silara deno tapi nairan sini kocok ake ilmu nih bis ake umurnya nangin pada waktu nangin
Kang Mas Suta, putra pekandangan. Aduh ya, kayak kalau nih sekar kedatuan merasa kapan bunga Wirawata Suta. Oke, sami mawon senajan luar kota. Nah, mungkin ngomong-ngomong, Suta ini kepada pengurus Dumateng Gusti Sewun, sare ning sampun selesai tugasipun. Mungkin maksudnya pakai serah terima. Kan ramai lagi ini gedung jimat. Coba mawon boleh sampai mawon. Ya coba ditembali ya. Kanjeng Rama, wonten wagendut ngaturaken niki Suta. Oh, Suta sing mentas anjaga. Ya ya, kok Kanjeng Rama mentas. Nggih. Sinuwun. Nggih niki maksudipun Suta pada permios sampun selesai tugas. Suta, kan? Ya harus mulai ngomong. Inggi Gusti, Rening menikut tugas kaula cuma ki cuma teng gedung sampun selesai. Mas, Suta saking pekandangan abdi dalem. Wis rampung gone menunaikan tugas jaga ing gedung Sinaradeno. Sampun. Sampai nang ning ramamu piye kuning kijebukan. Ingsun atas nama pemerintah atau ingsun atas nama amonging praja ingjen. Ingjen. Ngupai kenang-kenangan. Menggutu sipate ingsun anggan jari ki emas picis berlian natawat sabuk cindekan dawa ikuti ora pisan pisan mengingsun awe asma ing maksudnya nambahi arah lo makata samau sirai kuarane Suta saiki tak tambah jaya. Tarani Suta Jaya. Serta Jung Suta Jaya ingin. Apa anas kang digawa nalika pamit saking lunga tuamu ing dalam pekandangan mau saking ramamu cepukanku. Boten dibaktalin apa-apa gitu. Kecuali pusaka mawon. Sipate keris. Inggih. Nggih. Iman. Nggih, keris. Oh, inggih. Aja lena ya. Ya kene sih keris bundi. Nah. Ah. Kali. Ya justru. Ing sunan delengmu disengkelang iki mung kari warangkai. Inggih, anu mboten inget. Lebokaken merosa jroning serangka. Inggih, Mangga. Sing hati-hati. Lah, boten anu nggih. Serep, serep iki wonten pripun lepeting anu ana kancel ya kula bakal. Nyelap kertas ora pas karo serangka ya. Inggih. Ya ambok menawa salah. Salah. Wali kula wali. Ambo, tenang kemawon. Wis gampang kok delok anu. Nah, mungkin ini nonton biting nyelap nih bukan mung semono ya inggi metu saking layunan yang sering dalam musuh mung sekedar kaganjar enam bayaran yaitu Suta terus hari jenten ini kula manggilnya Suta Jaya. Suta Jaya kula ngampi salam bumi pangan pamit konjur ya kirim salam yang lawan kita inggi. Oh,
saya. Nangkal-nangkal apa-apa? Wonten yayasan. Waduh, parah ya. Ini mereka bangunan-bangunan segala. Sampun maju. Orang pun nampak pengalaman kurang. Aduh, wau si gula kulir umpamanya kodok sejauhnya bangun. Sana kisi, ah iya berkah atas pergaulan. Iya, syukur-syukur. Ayo lah mandi istirahat memang nanti. Iya. Mana, di gamanya ya. Makan ini kita. Masya Allah. Ucapkan kasih nak pakai ni ya. Ini gaman kita tu gaman kita. Kita. Mana coba? Bunda. Pola ni uang kudu teliti dan waspada. Hei bunda. Silapu. Abu-abuan uang lagi semoga sitang. Digadek nang sapa kini gaman ki? Digadek nang. Iya bukan sih mau pinang di dalam sih. Hah? Buat tempat gadek-gadek nang gaman. Masa ini udah duduk ini. Ayo aku ah. Es tak kau apa sih lah? Es tu mau buat merawas pak. Yang ini duduk gaman ini nak duduk. Omongnya awan bengi sampai cangkem bewe hasil putar sana si setan kober juga dalam igang kola sangka bendu igang kola sungai asrapan tinggi bersama. Supaya gaman bisa balik padu. Mungnya bapak mah lupai amanat dan lupai bekal bae. Gih, bibit-bibitan. Bibit napa? Bibit kacang-kacangan kanggo pertanian ya. Sira mangka ningalas bintara. Besok mben sira bakal gaman balik, bakal gaman us kena sira balik. Gih, bibit ya. Kin bibit kacang, kin tomat, kin walu, kin bonteng. Lantin sejen-sejen yang cungnya. Bok menawa sirani karena besok mben terlaksana lan subur yang ning tanduran. Ana wong niatar tuku nang pomaja dilayani. Sira gala amal bakti. Tapi yang tah wong harpan jejaluk wenana. Oh makatan. Dato selami gaman jereng wangsul. Kula mboten kenging ingkar utawi ninggalaken kebonan. Aja percuma. Ayo ninggalaken. Mboten kenging sampun. Kula badhe permios nyuwun kajuwung pendonga ingkang pangestu. Ya tegor sedunta kasih ngapa. Hmm.
harus tak pikir di dalam dunia aku ya. Ya kudune pasang sama wong uripku masing-masing. Ser, weru beli gini, weru priwe. Deleng nano kayu sekar kedaton kak kaya lamun bae saban dina. Iya dut, tuli apa sing dipikiri? Dudukin mengkenen, bukan artine gendut duwe salah atau kurang sopan pada waktune memenuhi penjalukan atau perintahan. Tuh, oh, salah apa? Beli duwe man, kita juga beli duwe. Mangga, Gusti Ratu. Mugi ketampi Pak Abakus kula. Iya, lan sugi nuwun ketampi. Iya, Ren Sel. Dipikir sing saya dipikir dirasa iki saya kerasa. Ingsun rasa putek ning pemikiran. Nggih. Rasa ora enak ning panggali. Mikiri, langsung. Si Kesumana Ayu Sekar Kedaton ora sabran ora sraben lamun baik gendut kula niku sok kender mikiri mawon dumateng Ayu Sekar Kedaton kula Gusti Ratu kula ya kender malih wis dudu mikiri awak kula artine riweh saya suwe saya gede mungkin iki esuk-esuk sarapannya patang piring kok kula badan nimbalin mok Ayu Sekar Kedaton mesti no? Jangan lamun wae.
bakal wong lamun iku kono rusak awake. Ku ana paribasane warakna dud. Apa wonten paribasa? Jangan suka makan ketimun. Benar, ketimun itu rusak badannya. Oh, salah kunu. Jangan suka salah. Jangan suka makan ketimun. Ketimun itu banyak getahnya. Jangan suka pikir melamun. Melamun itu banyak getahnya. Getah lu maning. Lalen. Melamun itu banyak getahnya. Getah susah. Banyak susahnya. Nah, iya benar. So ngomong. Pengen apa, Noke? Anu. Parak maning kanyen ibu sekarang datang si lagi pengen rujak. Rujak los matur delek main oke ya. Sumana mo ayung sekarang datang dawut emang kanyen ibu kanjeng ibu ngerasakan pusing ning pikiran mikirin seri ramu kenapa nok lamun bae pagendut ngur-ngur kanjeng ibu jeng lamun bae jeng arane sekar kedatu orang lamun ora apa iya nih kan kaget ya suka suta berat Gusti Ratu yang mengatakan kesandung karena apa? Suta, iya. Suta, jaya Suta. Beli kuno duit mongkolan. Kodilin, rohna. Iya kurang bener pikirnya. Kemang irang ni ngerancen ingat kesing kari nyawa ulakan lakon kaya kene ngadu gusti Siapa kita yang berantem dulu lawan lawan?
ngagetaken ning nada bahasane Ibu Ratu. Laksa duduk kasemu bebendu. Apa-apa sih ngotot dadi jalanan? Kula rasa pusing mikiri sumane layu Sekar Kedaton Raka Sultan. Loh, apa ini? Sakit? Sekar Kedaton sakit. Sakit sana sakit, sepado sana sana se, naing sakit, ingatan Raka Suta. Astagfirullah, apa iya betul? Aduh lucu apa pribadi Niki no kayu Sekar Kedaton buru-buru dibatani Rianet yang sakit. Aduh rumah sakit dong. Iya ikun ningria mokotan ku singgenai wong larahku sebab saban binten saban dalung bansam gansam mawon maning-maning kesandung ya Suta ngomong gawet na kopi ya kopi Suta harus kenapa bintun harus Niki mokotan sahur di area kubur. Area kubur ini sebab saumur umur yang dikumum denain pekeponan mau yang ana wong tuku moten disukani yang ana wong jaluk niku diparingi hasil ning gagak pekeponan ini pekeponan adus pundi lamun kula aturi kenet suan kumateng katon ngoripsi menang ikhtiar ayo aja kalayatan gasik sirat tekanan Gusmato tenang mawon pakai kula pada manggil sal semenggalin ujung di area kubur saya sudah menunggu saya ya iya dud ya Sultan Yakarta tangga datus amin area kubur jaya kubur batinnya kangkir melepusat jeruning pendopo cerbo ini isun iwal anjaluk tulung
Rening anak ingsun Sekar Kedaton lagi nyandang lara. Aduh Gusti, 100 ampun 1000 nyuwun Gusti. Kula mboten saged napa-napa Gusti. Malak mandar wae nek karya kubur. Sebab miru-miru amal kebajikane karya. Mok menawa bae bisa anulungi anak ingsu si Sekar Kedaton. Sana semawan kula tahabur nanging upami niki upami Gusti utawi Tuhan ngabulak napa ingkang badhe suka kaken dumateng kula sebagai hadir masalah pun asal Sekar Kedaton waras kaya mah njaluk kapa aneng dalem Cirebon ngoten Gusti kiarya kubur ini punten coba ningal krihin Gusti Putri. Iya, coba Kedaton leng saya ngomong di timbalana mereka nok sumane ngayu anak kesirama nok ngomongi ngomongi aduh panjenengan ya dan sampai hati leng saya ngomongi panjenengan wali koto oh cari aku bon ini delengen. Waduh, waduh, waduh. Sebagai waras. Kamas, sudah kamas. Merasa menggadaku yang kepala. Berapa banyak bintang di langit. Tidak melawan rembulan satu. Maling gendut apa itu. Wah. Coba nenek mang. Waduh-waduh dada nih, getaran jantung lebih benar sampai ini. Kulaki? Iya. Berat nih. Kayak-kayak penyakit pun apa kulaki ya? Wak. Non? Amit, wak. Gak digendut karena penyakitnya. Karena penyakitnya. Tuh, was lapas. Ini berat penyakitnya. Penyakitnya pun apa ini? Ini jero dada yang dipangan merah. Waduh, kok warna-warna yang jero dada? Iya. Ya, aku tunggu lagi yang merimbang. Pengen balas memang. Non? Pengen balas. Wes gak, beli balas mana gak? Ya, enggak berapa lama. Gua gendut. Maketan. Niki kula gadah. Suara tuane menawa gendut. Iya. Masa ya tua kula ta ya. Masalah niki wa, kula saged. Mumba dari apa ingkang dados pesunan iku si Sunda. Lah memang. Boten kenging tiang sanis merek. Oh, kula ali. Yang boten kenging. Sinuwun. Yang inggih sami. Rayuan itu Gusti niki kerja dirahasiakaken. Wis keempat mata mau mengolong. Ya wis kabeh tanganing sajroning pendopo ayu ibune atau pandakawan sira sing aduh. Sing penting anak sing kusumane ayu. Sekar Kedaton waras. Sudah ya padane ngomong. Mana balik terus mambu apok baik Gusti Ayu Sekar Kedaton
Kenapa mini-mini? Saatnya sudah pada tahakil Gusti sekedar mawon. Hari sampean iki selesai lagi gandrung kapiluir dumateng sinten. Gandrung kapiluir putra pekandang sama suta orang anak selumayung bumi seperbeng langit gagai KCP kaya Karman Suta putra pekandang. Gua mayu coba madepam diki ga masih kegila-gila nyukur mawon. Para pengen mambu jenggot. Lamun di segera kita membuka jenggot, buka pakaian, ya kaya-kaya gak bakal gelom-gelom. Buka udeng-udeng ikat. Gusti Ratu, Gusti Ratu sekar kedat. Cobi tulung madep pamriki, sinten gula sejati. Ingkang
kula suwun sesuai dumateng perjanjian wau nalika dumateng pendopo Gusti. Nyuwun segala pusaka badhe kula pilih inggih wonten malih pusaka ingkang wonten dumateng gedung Silaraden. Monggo ayo pilih. Makasih. Oke. Kini si ngamba bari tawa. Ini bos, aja kuma. Ya bu, kan pengen apa enak. Ini belum bikin ke. Sanes. Nika. Nah, ini. Nah, ini. Bun, ini. Bun, kang dicuk. Coba ini langsung. Niki Gusti. Memang. Lirka dia kebumuli kanda. Sebab itu jadi miliknya orang Cirebon, milik muda kang dijenengi Kris Setan. Inggih. Iya, iya. Yang bersungguh pasti. Ingsat terusnya mengenai asmamu yaiku Sutaja Sakiruga tak tambah yaiku tak tambah emas. Jadi kelanjutan asmamu yaitu Suta Jaya Mas. Oh, makatan Gusti. Kula tampi. Amin Gusti. Iya. Supados nok ayu sekar kedatung sambung kaitanan mali. Iya. Niki Suta ini ya sambung dengan langsung mali lah jari kula. Oh iya iya. Amin semun repot. Suta Jaya Mas jauh mengenai masalah pun isin wong itu aku dimengerti. Ini yang salah sewijining manusia sing bakal atau wawis aweh amal kebajikan mengkenen memenah wawis ninggal ning mangsa jauh ing waktu ini sira bakal kajajar pasang jauh kelawan anak ingsun yaiku Sekar Kedato. Iya, nanging Kanjeng Rama anduwe janji. Janji iku berharga diukur karo nilai apa-apa. Kudu ditepat. Janji menalik kambien. Inggih. Anak ingsun Sekar Kedato dilamar ning wong saking Madepi. Namun dalih isi arepan anjajah ning dalem Cirebon. Maka jadi wis cukup ping waktu langka jung jago kecuali sedang Suta lanang Kanjeng Rama ini janji benjang wong mademu lamun ana pemapagan sing mapag nunggang prau tembaga kawan layare sutra nanda warna abang lan putih ini bakal mapag pengantin orang anak kang dari jurnudine mau prau mau kecuali awak maka kulu mengolon insya Allah Cirebon lepas sing penjajah naing sebaliknya napa Gusti Ayu Sekar Kedato niki nanti purun sarang kula wah wis katerima binok Tamas jauh ini Sekar Kedato memang sangkun tresna saking rumian nalika Kang Mas Jagi datang gedung Sinaraden. Oh, maka tinggi mangga. Syukur bae maka ten. Ya wis aja kaken. Wis kok menawa kudu jago. Ki. Suta Jaya Mas, nunggal prau ing Sinalopan, ing maju aja lepas sing warna abang lan putih wali sajroning kesucian makaten lepas penjajahan saking Madremesus sanggung para pinangan ayo saking kita ngiring tindake Suta Jaya Mas kang arep nyerang lepas wong-wong Madremu sing arep jajah ana ing tanah Cirebon ayo Let me go, 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 let
Saking setinggi binaturan hempak amat bayak saking sebagianing para kinangeran amangkung janggane pucuk astane lirkat yaman pucuk ngebah kinangeran kan bakalan nyakseni pangan bikaning suta jaya mas kang nembe bae amba barakan bab perkaraning bersama pusaka di dalam pekandangan yaitu Kris Setan. Cun Suta Jaya Mas dawuh abdi dalem anget bungah mariwata Suta atas babareng tenaga paribasa katen cangkriman yaiku badetan inggi Suta Jaya Mas memperhatikan lan anyang cang pangan bikaning sun yaitu kelawan istilah bakal tajajar pasang kelawan putri mahkota yatawa sekar kedaton ewon atas jasa kang itu merapakan khususnya ning keluarga ning sun keluar ganing wong dadi ratu aneng dalem cerpen Suta Jaya Mas dawuh ajak cilik pada atur terima kasih marang Suta Jaya Mas sesampune putri kaula dua rasa kenangan sakitipun. Iya ya mesti bocah jati temanin waluya waras kaya mau kedalan lang sabab yae iki saking Suta Jaya Mas atawa babareng sejarah Kris Setan Kober Kris Sewo pekandangan. Iya ya ya terima nelatas ucapan keluarga yang sulit Suta Jaya Mas. Oh ini kok masalah itu sampun wajar
kewajiban kula sebagai manusia. Masalah niku nggih, Tuhan ingkang Maha Kuasa. Mesti jare sinalokan atau ing pribasan ing pujangga ing jaman kuna ing yaitu keramat gupita, keramat jodoh gupita pati, jodoh pati tumrap ing manungsa kang sumrambah urip ne salumeng ing sabroben lagi iki ora weruh uga dibungakan karo ing pujangga pedalangan yaitu mu sekedar lewayan derma ora kuasa mu bau ora wisis ya iki panjenengan anyancang pangandikan insun apa kang dikomandokan lewat bulu cumbuk mengenai tutup pala janji atau tepatane janji ne wong tuwa. Ya, segala sesuatu aja tadi cilik enak. Iya, Ki. Nah, para kinerjaan seperti yang... Mempersiapkan bikin di perahu atau seninya tuku lagi ragu-ragu bawon lagi. Terus, kalau bahasa Indonesia bahasa mempersiapkan. Hati-hati duduk kan duduk ke ngobrol para kita. Iya, apa yang ngasih umum? Aduh, itu dulu anak maju deh, saya harapan dinamis lah setitik kok. Maju nih ajak kemajuan. Maju nih gue. Tapi, makanya tadi, Gusti Sinun, sana saya saking guna sampun siap, siaga. Kalau nggak saya? Iya. Mempers. Nih, mana-mana. Niatakan perahu singkang, nih. Mangkap dumateng kerajaan niku bertemu benar nggih niki kula sampun mempersiapaken malahan sing setunggal layare sutra warnane putih sing setunggal layare sutra sing warnane abrit terus apa masih Gusti Alam Gusti. Terus maksudnya kepripun ya kumpul Gusti. Ya amit semuanya gak pada pengen sumerep tonton. Yang maksud rumah nampan tangan di kaning sun para kinangeran atau wacung Suta Jaya mas. Ini apa ing janji ning sumbengen ama pak penganten wong saking madhumu nunggang prau sing nganggo layareku layar sutra warnane abang lan putih yaitu istadi ing istadi sinalota abang yaitu tanda neng
kewanen putih tanning kesucian wong cerbon wani sajroning kesucian. Masalah warna bakal wong aku mah artine iya ya ini sirah kuwi aku ambu biru kene kuduan artine arti enak nang kene wae sakjane kita kadung ya duduk ali hobi ning wong kuwi ora macem-macem lah kita nang kene labu putih ya berarti suci kita ke jadi kita bakal biru anti laler ya Allah gue bakal biru ya bukti lo contohnya sini wong kita ini harus mapan bakal pengantin benar tuh siji layar putih siji dimana abang air putih artinya suci maka abang artinya berani nah mungkulah iki gusti amit semuanya apa siap mapan apa siapan perang ini gini kan tuh sata keder kayaknya gusti iya iya mas ayo pantang wong Cirebon tumindak atawa linggar saking wilayah kungkungan Cirebon nggih nawae dene karep memerangi ning sesama mah ora bisa ini soalnya bakar perang ya kula mah ingin istirahat teman ya boten gedut mau lah seru gitu ya pemios harus dirawat mangkat ya lol aja ora pisan-pisan mulut cum antara cum suka pokoknya para kinaneran yang sajroning setinggil binaturan ora pisan-pisan maksudnya aku barakan janji mesti ini sebagian atau ini sejen pihak nuduh isu mandika mau yaitu lancah licin loncat cinta gantan iya padahal yang kesatria ora bener yang wong susu subaya atau lincat cincan mesti yang pengantin saking medemungku jabat di papan sedang kula perlengkapan ini perlengkapan senjata jadi mau kula garut tumbak sawernan yang tumbak keris sawernan yang keris panah seakhir yang panah jadi kula kebingung apa sih harapan perang tak konon ya buat harapan perang mesti ya sih ngemut nih kula ada kula wong anaknya ake or ser ya agak gara-gara kula lalu kula mati di laut kuduh wayang anak rabi kula gusti ya ajak teman-teman bu artinya kita mati di tengah laut kah ser lah Allahumma kun lakamin kah Allahumma baikna iya Allahumma apa kan ya iya mau baikna kok Allahumma baikna teman-teman bu on gusti ya sepi rame sepi ing pamrih rameh inggawi artine segala sesuatu nyah jiwanya raga dijuaken kepentingan ing negara bangsa uga serta agama yen masih waya keperluan anak akelan sejen-sejen wah lebur papan karo turu ya iku maksud kula tapi hari kula wae bawahannya tasen hari bawahan iku lir umpamane ya bulon mencrok ning godhong ngoten ngawas ae lek siap bener ki siap ki mungkin itu nggih masa kesupen atau orang kelingan ini masalah suh penglamar saking makbul keterima ini kawan keanan simak aku menghindari hal-hal sampai terjadi pertumpahan darah terjadi tanding atau yuda akhirnya rakyat
sesambat Abu Lala kelawan Pati Anjrit dan Maralangit Ulojak dan Marajaka. Yah, ing meskine lebur papan karo tulis. Mulane Cung Sutajaya Master terima suruh pengelamarin kelawan kaanan kondisi ning waktu waktu selain iya waktu selain itu sampun nampu suruh pengelamar saingat sampun menang Raja Utara iya sampun tapi saya yang bersemua tak tahu paken kelawan sekar kedaton ya bang janji ini bang masalah kunci terserah beliarpan ngalang-ngalang yen kena dinasehat yang sun sifat yang sudara mau matua nangin pinangan mau ditawar ini tang bakal ngelakoni dari rambutnya rumah tangga dikong sebab ya memang olah duduk ya ikulan surat denawa singgung orang ini biar Imam merupakan kewajiban mawon. Tantos niki mah sareh ning perahu kencana sampun kula siapaken. Mangga kula ngeling-eling wonten dateng pinggiran pesisir. Niki kula dereken sumrep keahlian atau tenaga ane wong nom. Kula sing ngendher makanten nyuburi iki. Ono nggih dadi masalah kin supaya dibela. Iki artinya membela martabat atau rasa kemanusiaan kemerdekaan yang selesai jeneng manusia yaiku tumrap ing putri ning sekarang ini wis aja kelayatan dandan prayung ing jamah apakah disiwis disediakan terkumpul yaiku perahu tendaga kencana meloro akehe nganggu layar sutra warna abang lawan insya Allah lawan petah ini baik ini baik ini kita sekali lagi din amit mesti maring maka sebenarnya mau ayo lamun bolo lanang karo wadon mbok kabeh setang jodone oh iya ya buktine kin kok nyurang lho raja medemung kita kegawa lengser tegawa heeh bae terus ya dobi dadi wis dikena macam-macam mari kita karo lengser iki sehidup semati lah heeh dadi saya sekata heeh sauyunan satu langkah bareng pasane lamun kita lagi kita lanang, kita wadol, iya. Kita supir, iya. Namun kita dokter, kita bidan. Aduh, wow. Aja bidan sih saya. Apa? Lalu kita dokter ya sirah lo larane, lah, iya. Lalu kita urip.
kita ya urip. Ya urip kabeh marane lakon ana wadon ser. Ah lalu ku sampe urip-urip kon piwe. Ya bakal kita urip sira mati. Lah ya ya. Kalau beli artinya jadi anak pemurip, anak sih mati. Jadi bahkan leser mati, gendutnya sih murip. Bang gendut urip, leser mati kan? Iya. Ah ya bang, ada leser mati, gendutnya mati. Lu hari mati kabel sama si lundang. Ah iya ya bro. Ya wis bagian kita cuma tem. Ah, mendem urip-uripan dari abu mau dah. Den. Ada bang bang. Ini den. Sekedar demikian, sekedar pelayan. Jadi kalau pelayan itu maksudnya ya menunjukkan loh, supaya menunjukkan supaya pelayan. Ya, bahasa mukulun bayam layu layan keding. Ya artinya, jadi kalau pelayan itu maksudnya menunjukkan yang layani wong artuku, kalau pelayan mah artinya simpati kalau nulis ya. Oh, hari gula kalau majikan iki kudu seirama. Benar. Tadi lamun jajan, dahar, lawen dog, sampean abang-abangnya tutup gula putih-putih ya. Iya. Yang ser kulite. Loh. Oh, lumayan loh ser. Tadi lamun dahar sate, sampean togine. Gula sambele, yang ser bitinge. Wah. Sungguh pusing, bay. Pusing? Ya, bener teman ujar bebasan. Pripun? Ya nutugi demen urip kaliran. Nutugi urip hati ketabu. Iya. Awal ajian azan. Ya orang. Memang, Ben. Memang ada soal cinta niku. Ya, cinta adalah buta. Buta adalah buta kiong. Nah, Nenden. Siapa? Sukun. Kedaton wonten kelaran kamas ngantos nyusul mriki. Terus wonten kesangsian bagi sekar kedaton. Masalah apa Gusti? Pangrosan boten tetep pisan akan api boten percanten dalam perasaan sekar kedaton. Lah, rupanya boten percaya berarti lepas dari kata keimanan. Wajar rehning sekar kedaton dereng sampai terlaksana cita-cita sekar kedaton ingkang sampun meningkat sekar kedaton dewasa sapuniki ingih dereng pisan-pisan ingkang
disebataken lampai dados ratu rumah tangga. Dados apa persoalan kula kira ngertos. Cenggung kula. Gusti Ayus kabeh sampun ngertos cenggung. Dari sejatine mah. Khawatir, sekuayang tan rongkuayang, sekar kedatun sampun ngarausakan bungar ing mawates. Wontenipun panjenengan lepas tata napi keng kemulian saking gedung silaradina. Sehingga saniki melaksanakan tugas saking panjenengan. Berarti panjenengan menghadapi neraka akmar. Oh, khawatir mati. Masalah matiku, hukum alam. Aja diwakil lagi. Sangat jenak alam kan, Mas. Manusia menang ikhtiar. Ten, Gusti Ratu, sampun ini hingga panas, tadi kenal pasir lah. Sedang mereka yuk, saya sadar adem. Ayo. Ayo, tahu ketinggalan. Dan semata-mata pengakuan panjenengan mukatin terpaksa khawatir sekar kedaton khawatir sebab pun apa yang kau kalau cerosakan wau wontene sekar kedaton
sampun dewasa niki nggih dereng pernah ngalami sampai terlaksana dados ratu rumah tangga. Milih semanten pilih Kang Mas Sutajaya niku sesampunipun ingkar saking Cirebon menanten. Nanging Kang Mas ingkang atos atos. Iya, angel dek. Aduh, artinya disangka isu niki artinya ya maklum dong, matine. Dalam hal masjid, jemput nos. Ali wong lagi tersena makanan den. Jareng bahasane, ya niku silah. Jatuh cinta itu berjutalah rasanya. Dipandang dibelai amoy. Lah niku soalnya sampun ngerasa kaken kula dhewek. Dadi wong demen niku ana cecek moni gak kaya-kaya ya demenan kula liwat. Lah sedemikian lo kayu sekar kedaton nembek mawon artinya tepung sing awet jaman semanten nalika jaman setan kober. Oh saniki ki nembe pulih lo kayu sekar kedaton ki nembe waras. Lah saniki dadi ditinggal malih. Iya mati mapak. Jadi ki mapak perang jare kula menikin gitu tuh mapak penganten ya ser. Ya iya. Oh mapak perang yang sing jelas aku lah malih di papi. Aja isin bagian anak kula gaya dianggap deh kula mengingon-ingon mantap. Sejatine sekar kedaton ngih khawatir sangat pilih kemawon sampun boten ket tingali sekar kedaton dateng arsa sampean mangke wonten malih putri ingkang langkung kail. Sumpah kula saksi langit lawan bumi itu. Percantan nih kula. Wagendut. Nol. Kenapa sih sumpah wagendut? Ya artinya kayak nyaksini kono. Percayakan nih kula. Tira sih penyaksi ya wagendut. Maksudnya berkaitan no kayu sambung gelisah. Sana jan Raden Suta artinya dihalang-halang anak seribu bidadari dari kayangan. Oh tapi namun jodohnya kalau no kayu pasti jodoh masa burung. Sinjodok akan lagen buka sahabat. Hei, apa wonten sinaloka? Iya. Hei, keramat Gopita. Keramat jodoh. Gopita pati. Jodoh lawan pati ini, ku gedong anak konsen anak. Wah, picak mah sama leka. Konsen. Hei. Hei. Hei, kecorakan baik ya. Masa belak kita lagi batu, hei gendut. Cabrak bae sinaloka ada peta beli sinaloka keding. Hai wagendu. Rongok kena ketua tirani sekar kedaton. Wayang temen Pak Mas ninggalaken Cirebon ninggalaken sekar kedaton. Dipikirin temen-temen kone sakit bae beli waras-waras bakal mengkono. Selamat berpisah. Dan ini mau gendut
ayo sing percanten ketabahane Raden Suta sing percanten apa malih niki iki kula halelengser badhe teras-terasan ngincangi ya niki iki nyumboni sing ten nyumboni ya rama panjenengan niki. Napa Kang Mas Suta sampean terkulirian coba pirengaken kula badhe nyarios ingkang terakhir. Nah, ayo. Cepat. Ini benar. Ingat sesuatu lada, yaiku kudu dadi contoh lan teladan. Ambalah ya. Benar. Kamas yang pancen mekaten sekar kedaton setuju saya. Saya nama baik ya. Keturunan. Setuju saya. Aja khawatir isung kekuda marang gadis lain. Sebab apa? Sun duweni. Duweni dhewek ya Gus Nyimas. Sekar kedaton. Wisem lan guyu iku. Sarana pergaulan. Anani, yang katresnan, ia kamu sampean Nimas Ratu Sekar Kedaton. Wajar Kang Mas, kekeliruan Sekar Kedaton, mugia dadosa agung yang pangapunten. Kedaton, kulan, Kang Mas. Hari mengkulon selamat pilih sampun waktu saya Kang Mas. Sekar Kedaton kedah mengalami kedua kali niki. Aja putus asa sekarang. Jantung hati. Coba ngomongin pari mesam setitik. Benar temen. Kang Mas Suta Jaya bersifat tut murian dayani. Yaitu kudu bisa. Enggak Gusti. Jam pira pemberangkatan itu? Lah nikin kirang langkung jam 11 mungkin 90 menit nih. Karena mungkin endut ya. 90 menit tapi saya harus sembarang turut ngomongku. Wis prapat mendingan. Waktu aja diambur-ambur. Ayo waktu ini mangkat ya mangkat. Gusti Ayu Sekar Kedaton. Ulang. Sedaya para pinangeran sampun rawuh. Sedaya nyatakan perahu-perahu ingkang kangge pemberangkatan. Mila semanten nyuwun sakumi maaf kula kantun. Kang Mas, Sekar Kedaton menjurungaken. Aja. Jurungaken doa restu ingkang pangestu. Dadosa Kang Mas di dalam perasaan Sekar Kedaton. Boten rela sekali Kang Mas. Sarat pinangeran. Yang seliramu air artinya ngetuk na banyu mata seolah-olah tetesan air mata sing ora kerasa sun ora tegel ninggal. Aduh Kang Mas sampun mai dulu dengan Sekar Kedaton. Ini perasaan dengan anu nih mah. Ya memang ser ya Gusti Pangeran. Benar. Ari tiang demen mah selangkung. Lu selangkah padani tuh. Selangkung. Selawe apa? Selangkung. Hah? Selangkung. Nggih, selangkung. Maksud selangkung. Selangkung. Pak, coba mini dikit. Alas kira. Sebab Sekar Kedaton wis titip wa gendut. Nuwun tanggung jawab kula lah. Yen wa gendut sokong karo Yes. Awas, kita akan meringkan yang ramah. Ya sampun para pinangeran masih ditinggal kantun. Gula kibadet titip omong. Ning tiang estri kula. Waduh watir beduk. Wis tenang soal semua. Sing hati-hati jaga bocah. Bocah kok kan dibelajari sekolah. Sing solot ngaji sing pinter. Wis aja watir. Sebab kula kimu enteng-enteng ini calon
cawul kanggo nemutku lan besuk tuaiku ya muni anakku. Wis sing tetep-tetep bae pikirane Dut. Prasetyo ono kula. Alah ta. Ana nang nangis kok juga kagok pas ya. Tenang, tahun jalan kita kulek. Wis. Saya akan meninggalkan kamu. Eh, Dut, wis. Gereden. Permisi lah, Kap. Wis ya. Wis. Nggih, sampun. Nangis sing kaya apa gak model yang mual diterima lan nangis sira mah. Iki lumayan kanggo tuku anu ya. Nggih. Ngin dalan ya. Suwun. Mangga sinten mali sing kadhe nyukani. Wis lampah. Sampun gendut premios kali panjenengan para kinangeran. Lah seru wigayan nuwun premios kini. Heeh, sir hati-hati ya. Nggih, monggo. Sira sing nyang selamat. Nggih. Isun sing ditinggal ya selamat. Nggih, paribasane anak suket lembut ning hubungan aja kana muga-muga aja kana halangan. Iya. Nggih. Ya pula sing mangkat aja kana halangan, sing ditinggal ya pekarte aja kana aya pekar aja kana halangan. Iya. Wis lah, wis. Sir, wis diperiksa ini sejroning terahu. Sampun siapan-siapan persialan. Siap. Sabun para pinangeran. Selamat tinggal. Semoga gula ingkang maju dumateng laga. Mlebet ning daerah matemu. Angsal pedamelan jaya. Singatus-atus. Hati-hati lan sing kliti-kliti. Gusti ayo sekar kedaton. Kulakan. Selamat tinggal, Gusti. Tinggi kan. Nah, selamat tinggal. Lah, adalah. Bagaimana, Bu? Dan... ya, di bensi, Pak. Pokat lagi. Awak kula sing pengen ketemu kone priben namonane wae. Ya, Arma Surit mah balik maning ya Bedut. Nggih. Bedut. Ya, awas kawas. Sing emut butang sekar kedaton. Wah, oh, inget bae. Ser, Don. Hati-hati Ser ning setengah laut iki. Sing sering nyebut, sing sering gedonga, Ser. Priben sih, Dut? Hah? Aja ngaluk bae ngomongnya, Dut. Ai priben. Yang dipikir sing saya kepikir wadun Dut, dirasa sing saya rasa tulis waris tak jadi ampunan. Untuk kita jemputan takon Dut, sing sering nyebut sing sering kedonga. Iya. Ya pun gue pilih nih. Ya maksudnya supaya selamat. Sebab baru gue nih laut, ikut nih laut tora. Iya jangan lalu, biar jalan kemas selamat tuh. Lamulan nih. Mana ngerti ini? Mencang pilih nih. Mulai Jawa, mulai Jawa dong mana? Kalau mencang. Nyong, balik nyong. An, saya nyokot ini. Iya. Nyokot apa turin nyong? Nyokot apa turin nyong? Iya. Satu kurang-kurangnya ya baturin nyong. Ah, oh, baturin nyong maning. Ragat baturinnya weh. Ragat baturinnya ya kari baturinnya. Eh gemet bersih ente. Ya us kari baturinnya maksudnya tukang sapa sih. Ya kari inyo. Kari inyo. Enak banget. Sampun benah. Gedung ada mau kenen gitu. Selamat. Selamat suun. Selamat selatas lutu-lutu. Ajang ngamu anak lutu. Gangguan. Set. Mbu apa? Sampun anu gangguan. Yeah.
sejane ngene. Tobat, 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 tobat. Selumaing bumi sekubing langit. Langkau ini bagus kayak Sekar Kedato. Iya, rasakan tungkem bumi kelawan langit. Iya, apapun lawan. Sepot, kamu timbangan mesti. Terus liramu. Lagi sana Gusti Mangga, inawan aku tutup sepina. Pundi Gusti, saya mengkini Sepon. Siapakan suluk para penggawa kangen lima temu. Siapa sudah dapat pengantin wadung Sekar? Ini semangga Gusti. Karena wisnya zaman ini, dengan pira waktunya aku menunggu ngerti. Ege, bila semantan kengen kesempatan tak soko mandaliku Gusti. Tak soko kawini naga. Manda galak lika upas. Berikan yang kesempatan segalak-galak aneh naga. Semanggi maga yang pas buat luan terkalus dini. Dawi pun panjenengan di dalam kau. Inilah semanten napa yang dagas pikajengan panjenengan. Sedaya para perawa sampun siap kangge nampi perintah pun panjenengan di dalam kau. Bagus. Sepot. Kena jalan kang ketinggalan, mangga tongkang tongkang, kabe, ajaran kang kari, mangga buah keris, ajaran kang ketinggalan, berangkat menuju negara serbuan nanti, mangga gaulan. Eh, para pengawal madu, kabe perhatikan ya. Saat kan kalian tunggu-tunggu, kin tiba iman salim, kita kabe supaya cancut taliwanda, lana jana. Pada ketinggalan tumbak pedil merim apa maktari pengatas perang supaya disiapkan ini menurut perintah satu Gusti Prabu. Ayo kami berangkat. Sampai jumpa.
sabarakan napa sih pula kau nanti? Diri-diri. Saya kok masa kurang-kurang. Wong kirang-kirang cepat ya. Ser. Wah, saya bukan. Wah. Jelas, Den. Kaya kaya mah sareh ning kula niki nggunakaken layar sing putih lawan serapal. Rupane niki. Pasukan atawa raja Medemung bareng nyambut kula. Wah. Ada berat bener iki ana bendera. Atang lawan putih. Silakan, Den. Untung lamun kula digawe becik. Lamun kita digawe ala, mati ning setengah laut. Ya. Sapa sing kelangan? Ya sampun to iki kok kula nyuwun bijaksanane sampean sing menang dadi pahlawan kula. Priyen carane supaya aja sampe wong sak negara pekak kene. Kon, nggih, ya wis tak amken. Wis nak gawe surat. Oh, nyatane. Caranya supaya surat itu kau merah, aku panah, aku beri cara. Saya beri siapa sambil mau terus surat mana tu? Tengah laut ni. Dan sampai bangun kena, mana? Beri caranya dibidikakan liar pula memang saya usaha. Ah, jauh sekali. Sunar, mana? Ini supaya surat itu kau merah. Apa sih kok? Niki wonten teja kados andaru gusti. Andar. Wah, iki panah gusti. Sepro. Kok panah ana surat? Lan itu gusti mangga. Kios datang panjenengan. Saning panah niki nggih wonten seratipun. Sepro. Surat nuli surat sembarangan nih. Surat saking cerbon, sing maksud nyurati aku. Ingin. Nuli surat seperti itu surat perlawanan sepro. Thank you.
Sebab ning Cirebon karo ning pulau ketemu kita wis barang tentu negarane negara sejen ya itu manusane manusa de sejen sejen pangane pangane sejen tentu iya iya lha kok hari kita ning kana tentu mangane segak nah la uwe ya iwa ya kawan gole jangan nah minum sami ya sambel alam iya ning kene tentu beli ning kono wis beli ning kene aku oh sebab kin daerah ke daerah langka wiwit iki tentu iya ya Manis, manis. Ya, manis. Mereka terus. Nah, isi surat putri pun itu apa merupakan ancaman? Apa sih? Tantangan. Tantangan. Oh, lu ini kudu urus apa saya nih ini, Sir? Ya iya benar, ya itu orang hati mau yang hukum. Wow, mulanya kudu sekolah. Saat dulu dia kula maju, nih medan laga. Kula kudu disipil ini bidik. Kudu disipil ini bidik dingin. Oh, aja buru-buru, karena itu buruk siapa sih? Disidik dingin. Saat dulu aku lah maju melawan raja si medemu. Nah, pula aku juga mengalahkan si pilih mendiki. Wah, kondisi si pilih dingin si pilih apa? Si pilih dingin. Sedikit dingin. Untuk kurang lewis. Ya, sedikit dingin lah. Mendiki sirah. Setiap manusia ini dua ini kelemahan. Iya benar. Oh, badannya lengser kan gak ada kelemahan. Kencang urunin kita ada kelemahan. Kelemahan kita lemahnya lengser kan bakal sambung. Tok tok jempol sikile kita sambung gitu kan. Oh, mantul. Iya, itu udah serang. Sudah datang pamret. Oh, lincah pun yang boleh sih anak muda net talut nih gitu. Hari gendut apa kelemahan? Oh, ya kelemahan. Kelemahan yang gendut. All wrong and all right. Apa artinya? Bukan ada di sekolah itu. Kencang. Artinya? Berapa? Kelemahan hidup gampang. Tapi punya lama sedihnya serung di dunia mana? Lemah. Aduh lumpuh. Aduh. Langsung lagi demen kalau kula masih tak demen iku yo anakku lah delo lah coba kenangan tapi kelingan iki bawa don bareng iki pecah nembang tadi ning sore geo kan ta sore ben tak telot terus ya kenang opo nek bocah kelingan kita keter dhewe sore supaya bisa terhibur kita nah iya bisa mari mengkonon siapa sinyari yang mengatakan gendut kejaran sungai pada namun sungai juran ajak gaten kan gendut sayang alih-alih lang napa desnya kan gendut
sampai mau kita artinya. Kunawar ini selarik tenuang pintu sambal hancur kulak. Sabar aja sih. Nurut tuh toh, wis nurut besar. Ayo ngemu. Dan siapa yang bukan diri? Eh, ada penampol di sini leher. Wis, wis, ayo. Apa nama sih? Ada miro pak kenal. Orang leher. Wah, leher. Aduh, betul. Aku mukin leher. Kanser. Ya, sama bela. Ya, ustaz. Kanser sih. Aku. Ya,
sekali gak? Iya, cacakan. Eh, mulai ke otusan satu Gusti Sinun Balen Cerbon. Iya, iya, iya. Mulanya kulak gagak perahu layar resil warna putih karena taro warna merah. Memang benar. Hari Gusti Sinun sirat teka hal ini ngedemung. Iya, iya. Lamun setakan ini ngedemung, temen orang raja ngedemung. Iya, iya. Bakal usah ketemu candakan dari sembilan. Iklan canggih sih. Wah mengingat bengen walemu. Eh sama si rasilemu. Oh iya iya iya. Sampai perjanjian bengen rasa orang. Kau dengan cinta mungkin ya bengen. Mungkin mademu. Nah iya. Dan bengen ke seorang Prabu Tarake. Siapa itu? Nige, ya us Gesen, Gesen Sultan Jaya. Sultan Jaya, kenalkan kawan aku, Prabu Tarake. Oh, Prabu Tarake, pemimpin matemu ini. Pilih aku Sepron. Oh Sepron, aku Sepron pengawal pribadi. Iya iya iya. Neng sedunia lu mungkin wana usangri oleh tujuan di sumbring. Nah ya belum terang. Ini jenis surat kang ustaz serahkan mau. Oh ismahal. Ini kisih bapak surat Gusti. Surat hancam lagi. Oh iya iya. Jadi persoalan sekretar jatuh. Nalika kalamar saya ikut jika kalamar. Isun sebagai bakalan. Iya. Enggak. Mengajar sih. Bisa membatalkan lamaran aku? Tidak kandel kulit sih. Oh. Kurang mantap sih mas. Tuhur seliramu ya. Abik jaya nih pemimpin macam. Nah yang pertama-tama sun Angela. Angela ini tetap atas nani hati. Angela ini atas nani pikiran yang berbalik. Isu kerja pemimpin matemu wis kawan tanda negara. Walaupun papak baluan ini pada tarikian budi. Oh, memang benar sun Angela terus ambil. Iya, iya. Kita lupa saja yang panjang es itu perwira ini majual ini kan lagi menunggu anak papan kan lagi tanding curi ini sini ini rakyat kita kawan cakap sudah apa ini papan padu gandare orang asing depan apa sih apa anggil kemana toya kemana terang sendiri sendiri ini banyak Sebon. Wah, ini si Kapas. Ayo. Kita ke sana, Sar. Kita buka jaya dulu. Kapas.
Thank you.